kalau buat orang yang hobi ngerokok, itu biasanya kalau abis makan nggak ngerokok kayak orang pakai baju nggak pakai kolor. Tapi kalau orang yang pecinta senjata tajam, khususnya golok, itu punya golok nggak punya asahan, ya sama kayak orang pakai baju nggak pakai kolor. Nah, jadi kenapa golok-golok gua ini bisa jadi super tajam? Bahkan yang kemarin gua kirim tadinya cuma bisa iris kertas doang, terus gua asah lagi dia bisa sampai iris apa namanya tisu. Ini dia nih, ini juga tadinya nggak begitu tajam nih, datang ke sini nih. Nah, lalu gua pakai apa ya, pakai asahan. Ini dia batu asahannya nih. Nah, batu asahan ini grade 7000 paling halus. Jadi ini dia khusus buat najemin golok yang udah tajam banget. Kita asahnya pakai ini nih. Ini makin tajam nih. Lalu setelah ini gua pakai stropping. Nah, kebetulan stropping yang gua punya ini ada dua sisi nih. Yang pertama dia dari bahan lepis. Yang kedua dia dari kulit kambing. Cuma disarankan kalau ada yang jauh lebih bagus tuh kulit sapi. Jadi kalau kita habis ngasah, ini pakai stropnya begini. Nah, ini kan begini nih. Ini soal ke atas, terus ke bawah, ke atas, ke bawah. Lalu pakai ini ke atas, ke bawah. Seperti ini. Nah, ini biasanya kalau udah di stropping ini bisa makin tajam nih son nih. Nah, tes lagi son. Wih, makin menggila ini. Ketajamannya makin menggila tuh. Serbet-serbet aja. Ketajamannya makin menggila son. Putus. Ngeri. Putus.